titik lemah wanita yang membuatnya melakukan apa saja untukmu. Ketika seseorang jatuh cinta, kadang-kadang ada kekuatan luar biasa yang membuat mereka bersedia melakukan segalanya untuk orang yang mereka cintai. Wanita bagaimanapun memiliki titik lemah yang bisa mempengaruhi mereka secara emosional dan membawa keinginan untuk melakukan apapun untuk pasangan mereka. Berikut adalah titik lemah wanita yang mungkin membuatnya melakukan apa saja untukmu. Yang pertama, cinta yang mendalam. Cinta adalah kekuatan paling kuat yang dapat dirasakan oleh manusia. Ketika seorang wanita sangat mencintai pasangannya, dia akan bergerak guna memastikan kebahagiaan dan kenyamanan pasangannya. Dia bersedia melakukan apa saja untuk senyummu dan membuatmu bahagia. Cinta yang mendalam ini memicu dedikasi dan keterikatan emosional yang tinggi yang akan mendorongnya untuk mengorbankan untuk orang yang ia cintai. Kedua, keharmonisan dan kedekatan emosional yang kuat. Keharmonisan dan kedekatan emosional yang kuat adalah salah satu faktor di balik kemauan seorang wanita untuk melakukan apa saja untuk pasangannya. Ketika kedekatan emosional ditemukan dalam hubungan, wanita merasa aman, terlindungi, dan diterima sepenuhnya oleh pasangannya. Mereka ingin mempertahankan dan memperkuat ikatan ini. Oleh karena itu, mereka siap melakukan apa saja untuk menjaga keharmonisan dan kedekatan yang mereka rasakan. Ketiga, keinginan untuk membangun dan mempertahankan keluarga bahagia. Banyak wanita memiliki keinginan yang kuat untuk membangun dan mempertahankan keluarga yang bahagia. Mereka ingin memberikan kedamaian, cinta, dan kebahagiaan kepada pasangannya dan keluarganya. Ini membuat mereka bersedia melakukan apapun yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan ini. Ketika mereka menyadari bahwa pasangannya membutuhkan dukungan dan pengorbanan mereka, mereka akan berada di samping mereka dan siap melangkah lebih jauh untuk menjaga keharmonisan keluarga dan kebahagiaan semua anggota keluarga. Keempat, kepercayaan dalam hubungan dan komitmen yang kuat. Kepercayaan adalah fondasi dari setiap hubungan yang sehat dan langgeng. Ketika seorang wanita memiliki kepercayaan yang kuat pada pasangannya dan merasa didukung sepenuhnya, dia akan siap melakukan apapun untuk menjaga ikatan ini. Kepercayaan yang kuat akan memicu loyalitas dan komitmen yang tak tergoyahkan. Dia akan menghargai dan menghormati pasangannya dengan melakukan apapun yang diperlukan untuk mempertahankan hubungan yang positif dan saling membangun. Kelima, hasrat untuk memberi dan membahagiakan pasangan. Wanita seringkali memiliki dorongan yang kuat untuk memberi dan memenuhi kebutuhan pasangannya. Mereka merasa senang dan bersemangat saat melihat pasangannya bahagia dan puas. Ketika seorang wanita melihat bahwa mereka memiliki kekuatan untuk membahagiakan pasangannya, mereka berada dalam posisi di mana mereka siap melakukan apa saja untuk pasangannya. Kehadiran wanita ini seringkali memancarkan energi positif
dan pengabdian yang kuat yang akan mendorong mereka untuk melakukan segalanya untuk melihat pasangannya berseri-seri. Penting untuk diingat bahwa setiap individu unik dan memiliki kekuatan, kelemahan, dan preferensi yang berbeda. Pembahasan kali ini hanya memberikan pandangan umum tentang titik lemah yang mungkin dimiliki wanita. Penting untuk selalu berkomunikasi dalam hubungan dan menghormati orang lain. Keinginan mereka untuk melakukan apapun mungkin berfluktuasi tergantung pada keadaan dan situasi tertentu. Semoga pembahasan kali ini memberikan wawasan tentang titik lemah wanita yang mungkin membuat mereka bersedia melakukan apa saja untukmu. Sekian video dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen. Terima kasih.